Oke, siang teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Kali ini saya lagi berada di Porong Sidoarjo, ini di Lumpur Lapindo. Tapi tulisannya wisata Lumpur Lapindo, ini padahal bencana ya. Sindiran atau gimana nggak tahu, pokoknya tulisannya wisata Lumpur Lapindo. Ini di sini saya teman ini bersama Pak siapa? Pak Usmin. Pak Usmin. Sebagai apa di sini, Pak? Sebagai tukang ojek. Sebagai tukang ojek di sini. Jadi dulunya itu Pak Usmin ini rumahnya di sana ya Pak ya? Di tengah-tengah. Rumahnya di tengah-tengah dan menjadi salah satu korban dari bencana Lumpur Lapindo. Bukan wisata ya, bencana. Pak Usmin dulu rumahnya di desa apa Pak? Di dusun apa? Di desa Jatirejo. Desa Jatirejo. Itu tahun berapa sih Pak Lumpur Lapindo Pak? Tahun 2006. Oke, 2006. Tanggal inget nggak Pak? Tanggal 29 Mei. Tanggal 29 Mei. Itu pusatnya dari mana sih Pak waktu itu Pak? Pusatnya itu sebenarnya ngebornya di desa Remekenongo. Oke. Itu, Pak, keluar lumpurnya di desa saya. Oh, jadi ngebornya di mana? Keluarnya di mana? Iya, betul. Oh, oke. Okay. Jadi sini ngebornya jarak 300 meter keluar lumpurnya. Buset dah. Itu ngebor apa sih Pak? Minyak. Atau gas atau apa? Informasinya itu minyak. Minyak. Oke, yaitu PT Lapindo Berantas. Kemudian udah diganti rugi belum, Pak? Kalau ganti ruginya udah selesai, Mas. Oh, udah tapi selesai. Tapi ya molor selama berapa tahun? 8 tahun baru selesai. Tapi ganti ruginya berupa uang atau berupa rumah atau seperti apa, Pak? Berupa uang, Mas, dicicil dulu. Dicicil per bulan 15 juta. Per bulan 15 juta. Iya. Jadi total mendapatkan berapa, Pak? Saya dapatnya 120. 120. Kemudian Bapak pindah kemana, Pak, rumahnya, Pak? Sekarang saya pindah di Gempol. Saya masih ngontrak, Mas. Oke. Jadi ngontrak sisa rumah, uang ya? Saya nggak cukup buat beli rumah. Oke. Jadi saya dapat 100-an, kemudian ngontrak sekarang. Berprofesi menjadi ojek. Di sini kalau ngojek berapa, Pak? 50 PP. Mas. 50 PP, 50 itu ke sana ya, Pak ya? Ke Pusat Semburan. Jadi nonton Pusat Semburan, teman-teman. Jadi kalau ke sini ya. Pak siapa, Pak? Pak Usmin. Pak Usmin. Ini waktu ini terkenal lumpur ini berapa desa, Pak? Tahu nggak, Pak? 16 desa. 16 desa. Ya. Rumahnya tahu nggak berapa rumah, Pak? Waduh. Nggak tahu ya, ribuan, 10.000, di bawah 10.000 atau 5.000? Kalau di kampung saya, kalau dihitung KKE, dihitung berkas, Mas, ya, itu berkas itu 1.600 itu berkas, Mas. Di kampungnya Bapak ya, saja, di kampung saya. Sedangkan ada 16 desa. Iya. Wow, luas banget ya. Luasnya kurang lebih 1.200 hektaran. Wah, 1.200 hektar? Iya, 1.200 hektar. Buset. Ini kerugiannya triliun, Mbak. Iya, triliun. Buset, ngeri banget. Oke, teman-teman, ini saya terakhir ke sini saya setahun lalu, kira-kira persis Desember 2021. Waktu itu saya coba ngedrone di Lumpur Lapindo ini, coba keliling saya udah ya, keliling ya. Keliling. Kemudian saya coba ke Pusat Semburan, ternyata terkendala sinyal. Sinyalnya itu sangat-sangat jelek, teman-teman. Padahal jaraknya cuma di bawah 1 km, cuma 800 meter sampai 900 meter. Tapi sinyalnya hilang. Padahal saya biasa muncak gunung yang jaraknya tadi 9,4 kilo ya ke Semeru ya. Tuh, sinyal aman ya. Ini jaraknya masih dekat, kurang dari 1 km, tapi terkendala sinyal itu. Saya penasaran, saya mau coba lagi, saya mau coba pepetin drone-nya. Beberapa, kalau bisa sekian senti, kalau nggak bisa ya meter, nggak apa-apa. Saya mau coba remedial. Mana apa ya, menyusuri serendah mungkin semampunya saya dan drone saya untuk semepet mungkin ke Lumpur Lapindo, ke Pusat Semburan. Dan saya pengen ini menjadi video Lumpur Lapindo ternekat yang paling dekat. Sombong amat, gak apa-apa, namanya juga nyoba. Kalau ngerasa gak yakin nanti saya akan tinggikan. Kalau syukur-syukur bisa mepet ya syukur, alhamdulillah. Ini saya menggunakan semburannya raja. Kadang-kadang sampai 2 meter loh, Mas. Wow, oke, semburannya sampai 2 meter. Enggak apa-apa, nanti kelihatan, Pak. Ya. saya coba dulu. Kalau saya ngerasa enggak yakin juga saya akan tinggikan. Dicoba dulu ya, penting. Oke. Kita siap-siap ya. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Amin ya robbal alamin. Yo, siap-siap raja oleh Krakatoa 7 ini saya. Ke Pusat Lumpur Lapindo mencoba untuk serendah mungkin ya, semoga berhasil. Kalau merasa nggak yakin saya naikkan menggunakan Google DJI V1 yang teman-teman FV pada dijual ya, mengikuti tren yaitu O3
VTX O3 dan goggles 2, saya enggak kok pakai ini dulu lah, masih puas menggunakan remote TBS Tango 2 Pro. Oke, let's go, kita siap-siap. Nanti rekam dari GoPro 8 ya. Nih. Go. Oke, GoPro sudah record ya. Saya cari tempat take off. Sini aja. Aman, aman. Ya, kita coba. Oke, saya cari tempat duduk yang nyaman. Duduk di geleporan sih, bukan tempat duduk. Oke, ini saya powernya 1000 mW ya. Biasanya 700 doang. Saya coba 1000 mW apa 1200 ya, bentar. Saya cek dulu. Saya coba 1200 mW, ini power maksimal dari VTX-nya. Remote-nya saya pakai 500 mW. Oke, Lumpur Lapindo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dunia selamat, GoPro-nya selamat, footage-nya bagus, ada manfaatnya, dan bisa sedekat mungkin ke pusat semburan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Amin. And take off. Nah, ini saya dari sini ya. Sama Bapak siapa? Saya lupa, Pak. Pak Usmin. Pak Usmin. Oke, ditemani dengan Pak Usmin. Oke. Oke, go. Wow. Bentar, saya cek dulu. Pusat semburannya mana ya? Kok ngeri ya? Ngeri banget ini. Luasnya parah. Saya ini mungkin 2 meter di atas. Saya pengen super rendah, cuman kok agak ragu jadinya. Nah, saya sambil tes sinyal ya ini ya, ambil jalan sambil tes sinyal. Iya, yeah, kok ngeri ya? Terlalu rendah mas, sama terbangnya mas. Pengennya malah lebih rendah lagi sebenarnya, Pak. Cuman emang kok serem ya. Wih. Mana ya pusat semburannya nih? Oh itu tuh. Oke. Saya mau coba lebih rendahin lagi ya. Santai, santai, santai. Ini kameranya agak jelo ya. Oke, saya rendahin lagi. Saya rendahin lagi. Oke, ini mungkin 1 meter di atas. Oke. Terus saya rendahin lagi. Saya rendahin lagi. Hop. Oh. Itu ya pusat semburannya ya. Tadi berbet. Oh iya, berbet langsung. Ini pusat semburannya. Coba kita dekati dan kita coba tinggi dulu aja. Ini saya bereksperimen di atas pusat semburan. Apakah di atas pusat semburan ini aman? Ya ampun, ngeri banget asli. Ngeri banget ini. Kita berada persis di atas pusat semburan. Oh iya, itu menggolak ya. Wow, aduh, saya gemeter ini. Lihatnya serem. Saya terintimidasi oleh luasnya lumpur. Dan iya, sinyalnya jelek ya. Tuh. Oke, kalau dari GoPro ya tetap bagus, tapi kalau dari sinyal Google saya jelek. Tapi saya mau coba berputar-putar, makin rendah, makin rendah, makin rendah. Oh ini nih, ini salah satu pusatnya juga nih ini. Oke, kita mau coba serendah mungkin. Oke, sinyal aman. Yap, aman, aman. Tapi ini anginnya besar sekali ya tuh. Pusat semburannya ya salah satu ini, sampai menggolak-menggolak seperti itu. Dan ini mungkin video terdekat ya. Video terdekat pusat semburan Lumpur Lapindo. Aman. Aman, aman, aman. Kita tesnya pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan maksudnya gini, bertahap. Saya rendahin, serendahin, serendahin, serendahin. Karena tadi saya jujur sih, saya gemeter dan takut tuh. Persis di atas saya, kita persis di atas. Anginnya bos, lihat dia
Anginnya kenceng banget. Oh, enaknya kita ngelawan angin berarti. Kalau gitu kita enak ngelawan angin, karena kalau sambil kedorong itu ya akan ngebut ya drone ya. Saya mau tes juga nih, tes. Oke. Kita berada sangat dekat dengan pusat semburan. Aman nih, alhamdulillah nih. Gak kayak waktu itu. Ih, loncat-loncat. Ih, loncatnya tinggi. Wow, ini jelek nih sinyalnya. Oke. Oke, gak apa-apa. Kita coba aja, guys. Oke, kita ngelewatin pusat semburan dulu. Nanti kita arah sebaliknya ya. Man, ini anginnya gede banget. Nah, ini dia ya. Oke, ini dia drone nekat yang mendekati pusat semburan lumpur Lapindo dengan sangat rendah, hanya sekian senti. Lihat deh. Wuhuy. Tuh, guys. Oh. Anginnya gede banget tapi ini. Wow. Anginnya gede banget, drone saya kedorong ya. Mau hover tapi malah kedorong. Oke, lanjut guys. Yuk. Ini dia ya, pusat semburan dari lumpur Lapindo, sangat rendah, sangat rendah. Saya mau coba rendahin lagi. Oh, ada yang agak tinggi tadi. Oh. Oke, tuh. Loncat-loncat ya. Situnya. Oh. Drone nekat nih. Oke, kita berapa senti doang ini. Tap. Jos. Wow. Anginnya bos. Anginnya ngeri. Oke. Kayak gini ya. Ini mungkin karena saya ganti antena Google ya. Antena Google dari ORT. Luar biasa sih. Signifikan, bos. Terima kasih nih ORT nih. Memberikan produk lokal dengan kualitas top. Wow, ngeri ya guys. Tuh, serem. Serem. Ini saya hover pelan banget aja ya jalannya ya. Biar berusaha lebih mepet sebenarnya, biar lebih jelas. Itu mungkin semeter, mungkin kurang dari tadi ya. Tap. Oke. Ternyata berhasil teman ya. Video drone paling dekat ke pusat semburan lumpur Lapindo. Saya kali ini tidak muter-muter, tapi saya hanya, maksudnya tidak keliling-keliling explore, saya hanya mau ya, kayak gini teman. Saya sampai ngomongnya, saya pengen muter-muter di sekitar sumbernya dengan sangat mepet teman-teman. Wow. Wuhuy. Ih, saya tinggikan ya tadi ya, ngeri. Ada loncat-loncat, guys. Oke, berhasil ya ternyata ya. Nggak tahu, setahun lalu saya ngerasanya sangat-sangat kesulitan ya untuk mendekati pusat semburan dengan rendah. Tapi kali ini aman. Oke, yuk kita coba lagi. Sekali lagi. Dengan cara ngelawan angin ya. Oke. Kita rendahin lagi. Anginnya bos. Buset. Wih. Ada yang loncat-loncat. Oke. Wah, serem. Oke. Lama-lama saya nyaman. Nah, ini dia ya. Saya mencoba untuk hover tapi kedorong. Pusat semburan terdekat, video terdekat di pusat semburan lumpur Lapindo. Ngeri, bos. Ngeri. Ih. Kaget saya. Oke ya. Bisa, alhamdulillah. Wuhuy. Wih. Oh, ini yang lebih besar. Oke, kita yang ke yang lebih besar aja nih. Nih. Kita mau ke yang lebih besar nih ya. Sadis. Mana tadi yang lebih besar? Oh, ini nih.
kita mau ngelawan arus dan ngelawan angin, kemudian ke yang lebih besar itu teman-teman. Nah, mana tadi? Di mana kau? Mana tadi? Oh, ini ya. Set. Ini nih. Gede banget. Oke. Okay. Saya minggir dulu, saya nggak pede tadi. Ini nih. Nih, ngede-ngede nih. Nih. Drone-nya ya yang ngede-ngede, teman-teman. Bukan dia. Buset. Anginnya. Wow. Wah, kamera saya pada kotor ternyata, guys. Kamera FPV ini ya. Anginnya kayak gede banget, jadi ya, lanjut. Coba lagi sekali lagi, sudah ya, cukup ya. Terjawab sudah ya. Nih. Video terdekat ke Pusat Lumpur Lapindo. Ada muncratan, teman-teman. Mana tadi yang paling gede? Mana, guys? Saya pengen shoot, guys. Mana, guys? Gak ada ya. Jadi pindah-pindah gitu ya kayaknya ya. Oke. Kayak gini, teman-teman. Tuh, kalau dari tinggi ketinggian gini ya. Oke. Mantap. Tinggi. Drone Mavic ternekat, teman-teman. Oke. Saya sekarang mau dari jauh dulu, kemudian ngelawan dengan kecepatan tinggi. Sambil arah balik. Dari atas dulu ya. Dari atas. Oke, luas banget, parah, ngeri. Oke, kita coba lagi. Aduh, saya pengen sendiri mungkin, cuman kabut-kabutnya bikin ngeri juga sih ini. Oke. Jos, terus. Wah, kita tembus. Wih, kaget. Jos, mantap. Mantap sekali. Oke. Sip, dah cukup. ngeri. Kamera FPV-nya ada kotor-kotor ya. Lumpur ya. Oke, gas. Kita arah balik ya. Cukup. Udah mau 12 menit flight time-nya. Baru 3,5, 3,6. Aman banget. Jaraknya cuma 900 meter atau 1 kilo lah. Sekitar segitulah ya. Nggak jauh. Rasa penasaran terjawab sudah. Ternyata bisa. Drone mepet-mepet ke Lumpur Lapindo. Loh, mana ini saya? Teko, tempat homeboy-nya. Oh, itu nih, terus. Oke, kalau di itu bisa, harusnya di sini juga bisa dong, mepet-mepet ya. Nih, kayak gini loh, yang udah keringnya ya. Kita muter-muter sedikit deh. Muter-muter sedikit, kita pepet-pepetin aja. Ke lumpur yang udah agak kering, teman-teman. Wuhuy. Dah cukup ya. Saya ngerasa udah panas banget di sini ya. Habis dari gunung-gunung sekarang ke Lapindo ini, aduh panas. Berasa panas ya, guys. Yuk kita arah balik sambil terbang rendah. Oke. Cus. Udah sampai.
Oke, alhamdulillah lancar. Oke, itu dia. Wah, selama saya di sini, iya, pernah ada menerbang drone serendah itu. Wah, baru sampai ini. Jadi ini terbang drone terendah di apa? Lumpur Lapindo. Dan tadi emang rendah banget, Pak. Tuh lihat ya, Bapak bisa lihat sendiri di sini ada bekas-bekas lumpur, padahal saya nggak crash, tapi di sini di drone-nya ada bekas lumpur nih, teman-teman. Saya keluarin GoPro-nya ya. Nih. Baru kali ini saya lihat paling rendah sampai ini. Tuh, guys, Lumpur Lapindo dari Pusat Semburan. Nah, satu propellernya ya, propeller juga nih, propeller juga ada. Baunya kayak gini, percikan-percikan di kamera FPV juga ada, tadi udah saya lap di kamera GoPro ini juga tadi ada. Ya, alhamdulillah. Drone-nya selamat, GoPro-nya selamat, dan misinya berhasil, yaitu terbang terendah di Lumpur Lapindo. Mungkin ini video terdekat ke pusat lumpur ya, Pusat Semburan. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa ekspor Indonesia lebih luas lagi. Semoga videonya bermanfaat, menghibur. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.